Ya, assalamualaikum kawan-kawan. Kali ini kita kedatangan cordless dengan gejala berasap. Nah, seperti itu. Coba kita bongkar. Biasanya dinamonya kotor. Biasanya angkernya sudah habis. Oke, kita coba bongkar dulu. Oke, kawan-kawan, setelah dibuka begini dalamannya, nampaknya dinamo kotor. Kayaknya kotor banget nih. Coba saya bersihkan. Kita tiup pakai kompresor. Lalu kita coba lagi. Begini aja bisa nggak ya? Coba. Ternyata masih berasap. Berarti harus dibuka dulu dalamannya. Oke, kawan-kawan, setelah saya buka, ini coba saya rendam pakai thinner. Sambil saya goyang-goyang biar masuk ke dalam-dalamnya biar bersih. Setelah itu nanti tunggu kering. Setelah kering, kita coba lagi. Oke, kita rendam dulu beberapa menit biar bersih beneran. Oke, bro, setelah saya bersihkan, kita saya sodar ulang, kita tes apakah berhasil atau
Iya nak, sebentar. Atau memang harus ganti dinamo? Dan ternyata masih berasap. Jadi harus ganti dinamo. Karena arangnya saya intip masih panjang. Sementara saya harus konfirmasi dulu ke yang punya, apakah mau ganti atau gimana ini. Kayaknya angkernya sih, kalau gulungannya kan enggak ini. Oke, saya coba konfirmasi dulu ke yang punya. Oke kawan-kawan, melanjutkan video yang kemarin. Jadi saya udah konfirmasi ke yang punya, katanya minta diganti dinamo. Tapi sebelum saya carikan dinamo, dinamonya kemarin sempat saya buka nih. Saya buka, saya coba bersihkan dalamnya, arangnya juga masih bagus, masih panjang. Cuma mohon maaf, nggak bisa, nggak sempat videoin. Sekarang sudah normal. Nah, jadi waktu nyari-nyari dinamonya ini, ternyata gear yang untuk putaran ininya itu tidak sama. Di pasaran adanya 12. Saya sudah keliling-keliling di dekat saya, adanya 12, sementara ini 11. Jadi prosesnya panjang kemarin. Malah untuk lepas giginya, mengganti giginya itu harus dipanasin dulu sampai keluar itunya, gearnya. Karena kalau nggak dipanasin nggak bisa, kalau dicongkel-congkel malah, yang pengalaman sebelumnya malah patah, ujungnya patah, malah nggak bisa dipakai. Dan dinamo untuk merek ini sangat-sangat susah. Itu dia, adanya gearnya yang 12, sementara ini 11. Jadi sempat keliling-keliling di mana-mana. Sekarang sudah normal lagi. Oke, sementara itu dulu kawan, berbagi pengalaman untuk penyelesaian kasus ini. Ternyata harus ganti dinamo. Biasanya cukup dibersihkan saja angkernya sama coolnya, biasanya kan sudah habis, ternyata ini punya masih panjang. Oke, sementara gitu aja, semoga bermanfaat.